kucing siapa nih? Kang, ini kucing siapa? Coba gue tanya ke itu. Di sini kemarin ini, sekarang itu kan sudah mulai pembuatan apa, Mas Bagong? Kolom. Kolom. Nih kolom-kolom ini banyak banget nih. Apa namanya? Dana aviari aku kurang. Hah? Kurang. Apa? Dana. Ini dia, The Hakim's Aviari. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Ini jam 6 pagi, gue mau pergi kerja. Kita cek bagaimana pembangunan. Wow, crate ini dalam banget ini buat apa? Resapan air, dalam banget. Mana berapa meter ini, Man? 20 meter. 20 meter panjang lebarnya? Panjang. 4,5 kali 2,5 meter, 4,5 kali 2,5 meter, dalam 2,5 meter. Ini udah 2,5 ya? Dari tembok ya? Hari ini? Nah, hari ini mau ditembok itu. Iya, dalam banget ya, itu pentingnya resapan air. Oke. Ini belum pada datang pekerjaan ini, mana-mana udah standby selalu dari pagi. Nih, tanah-tanah yang diambil dari bawah itu. Jadi kalau misal 1 kubik, dan itu, tapi yang diangkat itu bisa jadi 1 kubik setengah. Begitu-begitu kalau nguruk, ya mau diuruk itu 1 kubik, kita harus pesen tanahnya 1 kubik setengah, jadi lebih padat. Si besi-besi tiang juga udah mulai jadi, ini buat tiang di pinggirannya, lihat gede banget ya guys. Jadi mungkin nanti kalau udah jadi itu akan dicat, baru habis dicat, baru dipasang. Nah, proses membuat lengkungan besi yang buat di atasnya masih dilakukan ini. Ini harus bikin seperti ini, itu adalah 14 karena ada 7 tiang, jadi 1, 1, 1, 1, 14 itu udah numpuk tuh, masih banyak. Ini baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini baru 10 sampai ini. Ini bahan-bahannya itu udah dibengkok-bengkokin yang itu tuh. Ya, jadi 14. Udah, nanti kalau udah gitu baru bahas yang dalamnya lagi. Ini adalah tanggal 30 hari ini, 30 November. Kondisinya, perkembangannya sudah seperti ini, cukup cepat. Ya udah deh, nanti siang baru mereka pada datang. Oke, ini mereka juga belum datang, gue udah ngawas. Gue harus pergi. Bismillah guys. Mudah-mudahan VR-nya cepat selesai, mudah-mudahan bisa melakukan terbaik juga. Ingat ya, jangan skip iklannya ya. Lumayan kan, di pasir atau batu atau bata atau besi atau nanti kawatnya belum, udah gitu isinya juga tanamannya belum, bioporinya di sini belum, buat kadang-kadang yang lainnya belum juga, resapan air di dalam belum, isi burung-burungnya juga belum. Don't skip, please. Oke, okay? Yang belum subscribe. Oke. Okay? Tanggal 30 November. Kita lihat perkembangan kita. Hai, assalamualaikum guys. Nunggu perkembangan aviari kayak gimana ya?
bukan lu doang nih, teman-teman gue dari Bogor sengaja datang nih dari Bogor siang-siang dan panas seperti ini. Dia datang, Alvin, dia ngasih oleh-oleh ini nih, Alvin Exopetla. Sepenasaran itu lu datang? Iya, pengen tahu, mantau. Udah segede apa sih gitu loh. Alvin Exopet Love. Takutnya hoax, Oh iya. Ini teman-teman jadi siapa? Dewo. Dewo dan Arif. Dewo dan Arif. Ini mereka datang sini pengen ngelihat katanya aviarinya kayak gimana. Ini masih gini. Ini belum diituin, belum di Hey. Apaan tuh? Cicik ngoren. Lari. Tangkap dong. Tolong pin. Mang nih mang, kucing siapa gak tau peliharaannya kali. Jadi guys, itu ini udah mulai. Mau kemana sih ini, kucing siapa sih? Mau ikut syuting kali. Udah biarin aja deh. Tapi bagus ya. Bagus ya? Iya, lucu tapi. Dan ini kucing siapa sih? Bagus, tapi lucu loh. Ini kucing siapa nih? Dulu lihat. Lucu banget. Tetangga kan? Masa iya dipiara kayak begini ya? Kucing oren, kucing kampung oren. Biarin deh. Nih, kita lihat lagi nih. Jadi si aviari gue itu udah ada tanda tangan dulu ya. Bentar ya guys. Ini apa sih? Udah deh, dia pengen masuk TV. TV. Lucu ya? Nih. Apa? Culik. Pelihara sih bagus sih. Tapi pilih siapa ini? Kandangin aja. Kalau ada yang nyari baru. Iya. Kang, ini kucing siapa? Coba gue tanya ke itu nih. Kucing siapa ini? Iya. Kayaknya main di sini sih. Suka sini? Iya. Lah gue kok baru lihat. Hah? Cari makanan. Sisaan kali ya, apa gimana? Emang makanan gue nggak enak, lu pada nyisa? Iya. Oh, dia suka di sini? Iya. Oh, gue baru lihat guys. Oh, peliharaan kalian? Ya nggak tahu juga, suka di sini juga. Mandor kali ya? Kayaknya mandornya ngejelma. Ini Mas Bagong nih, Bagong jadi ucing. Titip ini gue lagi, ini udah perkembangannya udah kayak gimana? Ini masih bikin tiang-tiang ya? Alvin sini lu mau lihat kan? Iya. Tinggal full sih. Hah? Tinggal pengepulan sama gelagar nih. Ini lagi mau set gelagar. Gelagar teh naon? Dari tiang ke tiang. Oh, tiang ke tiang, yang gitunya. Kalau itunya udah komplit. Oh, itu udah komplit, udah 14. Oh, ini oh, dari tiang ke tiangnya justru betul. Ini. Samping pemegangnya. Oke, tuh. Kayak ini ya dudukan tenda kondangan aja, warna biru. Emang di sini penganten. Jadi ini tuh ada tiang-tiang gede, terus ada yang domnya gitu. Nah, ini lagi bikin yang penghubungnya. Betul. Rencananya gimana isinya? Kombinasi atau gimana? Rencananya burung enggak tahu, gue tuh masih bingung. Terus di komen ya. Dan saya ini pengerjaan terus menerus dan ini kan di chat tuh. Kemarin chatnya gue rasa hijaunya kurang gelap. Bener gak sih? Kurang gagah. Gagah. Iya kan kurang gagah ya? Udah dirubah jadi yang lebih itu lebih gelap lagi. Hijau army. Hijau army ya betul. Ya, tuh hijaunya itu. Ya, hijaunya itu. Hijaunya kedai. Jadi secara power warna tuh ada power warna lebay lu. Oh, okay. Ini mereka bukannya tidak bekerja ya guys ya, ini sedang bekerja tapi sedang istirahat. Ini jadi tim ini ya yang sekarang kerja ya. Betul. Tim penembokan udah selesai dulu. Sudah selesai. Nah, sekarang tim pembuatan rangka. Nanti rangka sudah berdiri baru nanti ada pemasangan jeruji kawat. Kawat. Kucingnya sini deh, kucing. Itu kok kucing siapa bentar? Juga. Oh, tangkap aja kok katanya. Suka kesini. Hah? Lucu ya? Bawanya. Boleh, bawa ya. Lucu ah. Takutnya ada yang nyari tuh. Hello. Ini kucing orang yang manja lagi, manja banget. Enggak ada yang nyari, kayaknya kucing kampung biasa. Kayaknya. Cewek-cewek sih tuh. Cewek ya? Cewek. Enak banget. Tapi dia nggak mau dipegang. Ya gitu kucing geladakan. Kucing garong mah. Kucing dapur namanya. Kucing oren. Cat rober dia. Lucu ya. Motifnya lucu ya. Coba bawa aja.
masuk main-mainin. Yaudah, coba-coba. Siapa tahu jodoh sama si Babe. Oh iya. Tahu ini nama oh, si iya, Babe. Oh iya, ini betina. Iya. Betina. Iya. Eh, betina. Jantan. Jantan ya kan. Si Babe iya. Kucing gue jantan semua. Masa dia entar di tapi, di geng-geng. Kalau gede doang kayaknya ini. Iya, iya. Ini mana berapa bulan? 3 bulan kali ya? 4 bulan. Ini 2 bulan enggak lah. Hei, kurang-kurang. Kamu ada kumpul hara enggak? Kamu ini kasihan ya. Iya, betina ini. Kurus kasihan. Ini tebal di bulu, tebal bulunya ya? Heeh. Kang, saya pelihara aja ya. Kan. Beneran? Bener. Oh, mungkin ini BSHA. Hah? Bekasi short hair. Bekasi short hair. Bogor. Iya, karena di Bekasi panas mungkin Bekasi, jadi agak rontok-rontok iya, gitu. Iya, biasa ini Bekasi di kota. Ini lepasin aja lah tapi enggak jangan dilepas. Di, itu aja dikasih makan di dalam rumah aja ya. Lebih ya, bagus kan, begitu dah kali dah. Ya udah. Ya berbagi ya, makan sama itu sama tuh para dia enggak mau dipegang-pegang masih enak enggak mau dipegang. Biar banget. Hey guys, aviarinya ntar kita lanjut. Gue mau lihat ini dulu ya si orange ini ya. Kevin nggak apa-apa lu, apa? Lu mau lihat aviari, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lihat ini dulu. Nggak apa-apa iya. Sebelum video dilanjutkan, ayo dong subscribe dulu, lalu tekan loncengnya dan juga share. Lanjut terus. Assalamualaikum guys, gue ini di dalam lubang sangat besar dan sangat dalam. Ini buat apa? Buat rembesan air. Buat rembesan air. Jadi berkali-kali gue ngomong ini buat rembesan air di luar aviari. Dan ini dalam banget tuh. Ini nanti kalau sudah sampai atas gini guys, temboknya baru kita kasih media bawahnya ya. Apa aja isinya? Ijuk. Batu sprit. Pasir. Kemudian ditutup lagi. Iya, jadi ditutup air akan masuk sini nih. Ini lihat. Nah sebelah situ tuh ada. Aduh. Nah guys, jadi kalau itu tuh kalau ada hujan gitu air kesini masuk gini udah tembus kesini nih sebut paralon ini supaya tidak terjadi banjir di lingkungan termasuk tetangga termasuk nggak masuk ke daerah aviarinya. Ini pengerjaan ini cukup lama sekali karena ngegalinya juga iya terus bikin batanya pondasinya juga dan nggak ada ini airnya airnya lagi tanah-tanah yang hasil galiannya banyak banget begini loh guys. Ya, sendal gue kotor. Eh, ban pun. Guys, gue mah ya, pengen gini tapi takut. Terima kasih. Ini salah satu pegawai lama gue. Dari mulai bikin rumah dan lain-lainnya kan. Iya, Pak. Nih, timnya tuh. Eh, sini, bertiga sini. Masuk. Mereka tuh seneng masuk dahakin. Hah? Nih, sebutin nama. Denny. Bas. Daddy. Dan Mang Nana. Bosan lah sama Mang Nana malah. Oke. Nah, ini tim dari itu. Nih. Tim dari ini juga ini udah sore guys, udah beres-beres. Udah selesai, Mang. Iya, udah. Hah? Namanya Mang? Mana mukanya? Bruh. Nama? Andri gaya yang namanya Andri. Nih, wait. Apa lagi namanya? Eko. Bukan. Masuk. Tuh. Masuk Pak Eko betul. Kusworo, Mang Kusworo kan? Ya. Eko. Saiful. Saiful. Jadi Din. Udin Petot.
Nah, udin banyak banget. Kayaknya nggak lengkap, ada yang kurang. Nah ini nih. Mas Bagong, ayo follow IG-nya Mas Bagong adalah Bagong LVR. Bagong underscore WL 7.5. Bagong underscore WL 7.50. Di sini kemarin ini, sekarang tuh kan sudah mulai pembuatan apa, Mas Bagong? Kolom. Kolom. Nih kolom-kolom ini banyak banget nih. Ini buat berdiri di pinggir. Pinggir-pinggir. Kemudian yang melengkung-melengkungnya juga sudah siapin dan lain-lain. Jadi ini tim yang kemarin banyak itu adalah tim buat bikin pinggiran, tembok, pondasi. Nah ini tim kolom. Tim kolom hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 5 sampai 6 orang. Nah udah ada yang dicat guys. Nah di catnya itu tadinya warnanya hijaunya ini. Kan seperti biasa, gue mah orangnya itu. Hah? Orangnya itu pelin-pelan, udah hijau yang gini. Terus pas udah jadi, gue bilang gini, kayaknya kurang tua gitu. Jadi emang yang ini. Nah, menurut lu guys, mendingan yang itu atau yang ini? Yang ini, yang tua atau yang muda? Kayaknya bagusan hijau ini deh. Ganti lagi. Tapi ini oke lah. Oke. Gak beneran gak? Beneran ya? Iya, nyambung sama nah, ini daun-daun. Sebetulnya nantinya juga ini gak akan terlalu kelihatan. Karena ini akan udah ketutup sama pohon-pohon, perhatian kita gak akan ke tiang. Betul ya? Perhatian kita tuh akan ke area hijau di dalamnya. Tapi ini warnanya lebih masuk ke warna hijaunya juga sih. Jadi ini berapa lama lagi terus prosesnya selanjutnya apa? Mudah-mudahan minggu depan kolom berdiri. Wow. Kolom-kolom berdiri? Ya. Sampai yang gitunya? Enggak dong, pinggirannya. Pinggiran dulu. Minggu depan tuh? Nah, minggu depan kalau itu udah berdiri ya tinggal kita ngeset untuk dome-nya itu. Oh my God. Minggu depan, oke. Okay. Hey guys, bentar ada mertua gue. Kali aja dapat tambahan dana. Nih, mertua aku guys. Mertua aku, Arif Budi Sampurno. Itu mama. Mama juga. Udah foto ya. Tadi? Udah foto. Terima kasih ya. Okay. Ya, sehat ya Pak. Pak, sehat. Mas Ardi, Pak Ardi. Bentar ya guys, sama mertua gue. Apa? Kertas bakso. Ya guys, ada gue mau ngomong tuh. Mas Bagong, suhun ya Mas. Mumpung lagi banyak saudagar sini. Dana Aviari aku kurang. Hah? Kurang. Apa? Dana. Tadi aku udah ngejilat mertua nggak dikasih. Padahal mah. 500 juta. 500 juta biasa. Kayak godong. Kok. Ternyata dia mau minta koran juga. Udah. Pokoknya tunggu ya, Aviari gue bakal bagus banget. Iya, nanti gantian ya Anda ke Jogja lihat. Jadi guys, pokoknya kita berdua tuh lagi ada proyek besar dua-duanya. Dua-duanya enggak mau kalah. Walaupun beda proyeknya tapi sama-sama mega proyek. Kita saingan, tapi saingan sehat yo. Betul, saling dukung, kolaborasi cantik. Ini ada teman-teman kita juga dari Surabaya nih. Halo. Nih kuraku kuraku.ind. Ya, oke, okay. Itu IG-nya. Yaudah, tunggu perkembangan Aviarinya lagi ya. Itu dia tadi. Jangan skip, lumayan. AdSense-nya buat beli bata dan juga beli kawat. Kawat, ya, semen. Oke, guys. Bye-bye. Jangan skip. Assalamualaikum. Perkembangan Aviari udah lumayan banyak ya guys ya. Wow, tadi pas lagi cek kerjaan,
kemunculan kucing Oyen cukup ganggu perhatian. Ya udah deh, akhirnya gue pelihara aja. Tapi guys, ngomong-ngomong, gue malu juga nih ngomongnya. Dana mulai menipis nih, wadaw, gawat. Tadi coba merayu mertua, tapi agak gengsi juga sih. Enggak, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Kebetulan ada Soimah juga, gue mau minta bantuan sama dia. Mana mau dia ngasih. Makanya, doain aja deh. Doain ada rezekinya ya. Biar sampai rampung perkembangan dan juga pembangunan aviarinya, oke? Makanya, ayo dong. Jangan di-skip videonya, jangan di-skip juga iklannya, ya. Terus subscribe. Please. Makasih ya guys ya. Tunggu perkembangan berikutnya minggu depan. Bye-bye.